Yuk, gosok, 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 gosok. Dah, kita udah selesai ngelap-ngelap dah. Pulang ya. Beli lauk, beli itu. Big Yosun. Iya. Beli Big Yosun, beli lauk dulu. Nanti habis itu kita mau nyemir ban. Tadi kalau di sini nyemir ban bayar. Iya. Mendingan di rumah semir sendiri, aku punya semir ban sendiri soalnya. Yuk kita ini dulu ke Big Yosun dulu. Sama aja sih, di Indonesia berapa ya harganya ya, di cuci mobil? 50 ribu. 50 ribu kayaknya juga. Perasaan di Indonesia lama banget ya, di cuci mobil ya. Iya. Antri kan? Iya, iya, iya. Terus tenaga orang ya. Apa, tenaga mesin kayak gini udah ada? Kayaknya udah ada, udah aja ada. Pernah lihat deh aku. Gak ada, banyak di Indonesia juga. Yuk, jalan. Nah, ini kan kacanya bening. Biar bannya kering dulu ya, baru disemir nanti. Berarti sekitar 50 ribuan ya, sama lah mungkin di Indonesia juga cuci mobil segitu kan ya. Kalau motor berapa sekarang? 15 ribu kan? Iya. Ya dulu 10 ribu, 15 ribu, sekarang paling 20 ribu mungkin. Kalau mobil ada yang mungkin 100 ribu ada juga, tergantung ininya, kayak tadi tuh kan ada yang sampo ini macam-macam. Tadi pilih yang paling murah, nggak tahu, sampo doang kayaknya. Mana garisnya tuh nggak jelas habis di itu dia. Ya, ya, belum di ini garis jalannya. Ini ngikut jalan depan, mobil depan aja. Awas, lurus. Kemarin aku habis divaksin lah, vaksin ketiga. Sekarang tangannya masih pegel nih yang kiri. Moga aja nggak keluar panasnya. Waktu yang kedua waktu itu sampai panas. 30 berapa ya? Aku 37,5. Oh, 37,5. Hmm. Kita. Yang pas aku di ini. Tuh ada boleh dia. Hah? Enggak ada ini. Hah? Satu Maimo. Ketela, satu Maimo. Ada. 158. Ini orangnya akhirnya satpamnya bapak itu terus ya? Iya. Mau malam, mau pagi, dan nonton sinetron. Makanya kan ini dibuat tempatnya dia. Mangsa. Hah? Ya. Itu tulisannya. Mangsa. Aduh, kemana tulisan? Penuh parkirannya. Itu nanti lanjut sana. Keren ya. Yang datang mobilan. Tuh, langsung lanjut sana. Makanya dibuka kan ininya. Ini mobil putihnya mau ini. Mau keluar. Ngapain orang di keluar orangnya? Sini, sini mobil juga enggak? Tapi kan ini buat mau belokan. Lurus aja. Udah aja depan situ. Iya. Merembang sih aku tulisannya. Tuh banyak. Banyak kosong depan, tapi jalannya agak jauh ya. Kita suruh masuk dulu apa gimana? Yang gunanya buku itu tuh buat mangsa-mangsa gitu. Kita dulu masuk kah? Iyalah. Ayo. Sana ada. Sana? Ini kenapa nih? Mana ini? Pertama kali ya? Iya, di sini. Itu tuh, itu. Kanan yang. Dia aja bingung. Tuh. Yang samping putih. Putih ini. Putih itu? Iya. Rumah itu bukan?
dikiru. Bisa? Iya. Dah, kita udah sampai ini, Cah. Kita belanja dulu yuk, ikuti kita belanja apa hari ini. Dan adanya apa di sana, kita cari paling murih pokoknya. Yuk. No, udah dicuci, lumayan kinclong. Lumayan bersih lah dari sebelumnya. 2 bulan enggak dikunci. Enggak terlalu. Debunya enggak terlalu juga. Ini ada telo, Cah. Telo ini yang gede berapa harganya? Mahal yang. 50.000 so ini isi 2 doang. Ini sekardus tapi kecil-kecil. Ya udah beli itu. Dicuci nanti. Mana yang sugar? Ujungnya gitu semua, makanya murah. Sampai jam 9 bukanya. Ya udah, itu masih hijau tuh. Oh, ini agak murah. Beli satu. 20-an kan ibarat ya, satunya. Iya. Boleh ya udah. Kita masuk di area ikan-ikan. Ini kita beli telo. Oh, udang lagi banyak ya. Tapi mahal ya udang. Udang 100.000 segini. Itu cumi tuh sana. Cumi apa udang? Oh, itu ya. Jadinya beli ikan yang paling murah lagi dibersihin perutnya, dalamnya. Udah jadi tuh ambil. Udah ambil. Arigatou gozaimashita. Ini udah dibersihin dalamnya. Kayaknya kalau udah dibersihin ini ada jojo-nya ya? Oh iya. Udah siap dimakan mungkin. Ini bayar receh dimasukin semua. Sini bisa nggak ini? Kita lewat jalan raya aja sana. So. Ya kan ke sana. Iya. Nanti ke situ mah tangkap situ kan jalannya atau arah? Ke sini. Apa dari Ipong sini? Ini aja. Oh, ke sana aja. Iya. Biar ada polisi soalnya aja di situ aja. Enggak takut. Ini cuma takut. Tuh kayak was, gimana wasen. Ya? Bawa sih. Ininya, ini. Oh iya, si Bel. Lagi ada polisi soalnya. Polisi. Yuk, ayo yang. Udah dia mau masuk. Apa harus pakai masker, Bo? Emang di sini? Indonesia. Gak pakai masker di sini. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Miki kinci tadi, hidari kinci katanya. Alhamdulillah. Gitu. Nanti mau ketangkep. Lihat yang mau ini. Udah kanannya. Cempet kali. Lurus aja. Yakin? Yakin. Nanti polisinya tuh tiba-tiba udah di belakang kita. Apa kanan aja? Tuh, kanan aja deh. Kanan aja deh, cari aman. Depan polisi, tak liatin polisi Jepang lagi nangkap orang. Moga aja kita aman. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita maskernya dibuka aku ya. Ditangkap enggak? Ya, kamu mau ditangkap. Tapi ini dua mobil kok. Kayaknya serempetan deh. Mana sih enggak ada serempetannya. Itu mobil yang itu tadi. Iya. Tadi lihat enggak? Di kamera kelihatan tadi enggak ya? Kelihatan kok. Itu tuh polisi yang satunya. Iya nih. Nih ada polisi nih harus hati-hati bener aku nih ya. Tangan dua harus pegang setir, nggak boleh satu doang yang megang. Terus kalau perempatan kita harus kanan kiri. Terus ini nggak? Di belakang. Masanya udah ada gadak mulu. Yang belakang ini ngesennya udah ada gadak mulu dari tadi kanan kiri. Ini juga masih ada tempelan amatirnya. Ya kalau lewat sana harus muter. Mahal nggak ya biaya polisi ke sekolah polisi sini ya? Mahal mungkin. Orang dokter aja mahal. Perawat di sini loh. Perawat di sini tuh biayanya kayak masuk dokter.
dokter di Indonesia 400 jutaan masuk perawat sini itu, perawat Jepang. Tapi kan gajinya sesuai, jadinya tuh nggak ada yang masuk di kantong, ya kan? Karena gajinya sesuai mungkin ya, ya kan ya? Iya. Ya, di sini langsung ya. Aku mau nyetir ini, nyemir ban dulu ya. Diikutin aja. Enggak kok. Dan ini kan harusnya ke sana kan? Hmm. Kan katanya enggak boleh ke kanan. Masih. Ada polisi enggak? Ada. Boleh, di situ ada itu ada, harusnya. Ada iya perbaikan lagi mobilnya. Aduh, kita muter dulu ke sini berarti yang. Iya. Aduh. Dari sana aja, dongki. Apa dari sini? Mana? Ini aja ini jalan yang tadi oh, sini. Iya, jadi kan langsung ke sana kan muternya. Sem lagi ada perbaikan di depan rumah yang sebelah sini, jadinya nggak bisa masuk, harus satu arah. Ini jadi ini belok kiri. Nih kata titi, ini kata titi di polisi. Ini bisa nggak? Bisa. Bisa kok. Lagi ada nggak tahu dicat ini kan dicat. Hari Sabtu tuh malah lagi ini ya mereka tuh ya. Lagi terang. Itu tuh polisinya tuh yang lampunya tuh kelap-kelip. Sini belok sini. Nah ini pas jalan sini tuh tebusnya Yoshinoya lampu merah. Semuter-muter nih orang. Ini ada motor mobil. Ada mobil. Soba yang soba. Tulisannya mah mana soba? Tulisannya soba. Oh soba ya. Tapi ramai banget loh selalu. Apa murah ya? Apa enak? Hmm. Apa terkenal? Tuh biasanya kan yang mau berangkat ya. Hmm, ya di sini mah yang pakai motor emang sedikit. Tuh gimana tuh? Nah itu tuh cah ada orang lagi perbaikan jalan. Tapi kok bawa selang nggak? Pakaian air, pakaian selokan. Oh iya. Pembersihan selokan kan? Ini selokannya bersih. Ini kok. Belakang pakai ada mobil. Kerja Hendra. Ada dua-duanya di rumah. Oh ini tadi di rumah tuh lagi mau di nggak tahu diapain, dipotong-potong. Nih kayak di belah. Yuk masuk rumah. Yuk kita semir ban dulu biar hitam. Nah semir dulu. Bersih banget di jalan rayanya. Ya, hitam. Kita ganti ban yang lain.
Nah, udah selesai ini ya. Kita masuk aja lah. Masuk aja, bersih di sini. Nah, udah selesai aku tadi ya, nyemir bannya sama nyuci mobil. Udah selesai semua, tadi nyemir sama nyuci mobil sama isi bensin. Walaupun mobilnya nggak bagus, nggak mahal, yang penting bersih, dirawat. Itu yang pakai nanti akan nyaman. Nah, udah aja ya. Segitu aja ngevlogku pada hari ini. Terima kasih sudah ngikutin kita dari muter-muter tadi ya. Tuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.